tembak. Ketika para pemuda sedang asik di tempat nongkrong sambil main game, tiba-tiba muncul notifikasi WhatsApp dari grup angkatan muda Ranting Kristi Natalia yang mengumumkan tentang ibadah pencadangan hari Kuntungan Jemaat KPM Robot yang ke 117 tahun. Siap. Tapi bicara-bicara nih angkatan itu semua ulang tahun jam 42 nih. Selama lagi kita dari jam 42 sampai kita tahu. Tapi kira-kira dulu tuh awal mula angkatan udara terus di Natal itu bentuknya bagaimana? Nah di sini, sama-sama, nah, ini gak sini? Tapi tadi kan itu, aku bicara. Setia pada janjimu. Nanti Tuhan yang memimpin perjalanan ini. Tapi sabar, kayak beta lihat anak-anak muda dalam katong kompleks ini sehingga ada satu wadah atau organisasi yang dapat merangkul katong generasi muda di dalam kompleks ini. Iya waktu bagaimana katong mesti bentuk organisasi angkatan muda di kompleks pas-pas anak-anak banyak nih. Oke, beta setuju. Kalau yang lain bagaimana? Oke, kata setuju. Oke, nanti kalau begitu katong pi pendekatan yang pengurus uni tolong baru katong pi pendekatan yang pengurus angkatan muda. Oke, siap. Oke, siap. Pertemuan pertama mendapat persetujuan bahwa akan dibentuk satu organisasi angkatan muda dan membentuk tim yang terdiri dari Bapak Minggu Sihasale, Bapak Agus Tugumuri, dan Bapak Eli Kastanya yang bertugas untuk membuat pendekatan dengan pengurus besar angkatan muda Gereja Protestan Maluku yang hasilnya Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku juga menyetujui untuk membentuk satu ranting dalam wilayah kerja Unit 5 dan Unit 6 di bawah naungan Cabang Rehoboth 1. Dalam bulan September sampai bulan Desember, segala kriteria dan persiapan mulai dipersiapkan oleh tim itu sampai pada pembentukan kepengurusan pertama dari Angkatan Muda Ranting 5 dan 6. Semua proses berjalan dengan baik. Puncaknya adalah pengurus besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku mau melantik dan meresmikan ranting baru ini pada tanggal 20 Desember tahun 1979. Selamat malam Bu Deng Usi dong semua. Malam Pak. Katun dari pengurus pasar ayam GPM paling bangga dengan Bu dong Deng Usi dong pus semangat. For rantingnya mau kasih dapat apa diri nih. Tapi kira-kira harus dapatkan nama ranting tau belum? Pak Katung,
belum tahu katong pun nama ranting ini apa. Mungkin dari Pak ada saran untuk kasih nama ranting tersebut, Pak. Ah, begini, Bu Mek. Bagaimana kalau ranting ini dong kasih nama Krisi Natalia? Bisa, Pak, bisa. Menurut Bu bagaimana? Bisa, Pak. Tapi apa arti bagaimana, Pak? Ah, jadi Krisi Natalia itu akan pun arti Kristus lahir. Bagaimana? Dong setuju, Seng? Setuju, Pak, setuju. Ketua Ranting Kristi Natalia, Bu Meki Saplete. Sekretaris, Bu Luis Lopez. Ketua 1, Bu Beni Siasale. Ketua 2, Bu Teis Natumaina. Dan ketua 3, Usibeli Tuhumuri. Saya selaku pendeta dan sekaligus pengurus besar daerah Pulau Ambon bersama rekan saya melantik pengurus baru Ranting Krisi Natalia periode pertama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat. 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 Nah, kan cerita tuh begitu kalau memang. Memang nih, beda paling bangga deh katong pun senior angkatan muda Kristi Natalia nih. Ini beda paling bangga lagi semoga katong pun angkatan muda Kristi Natalia kita bertemu dan iman dengan damai sesuai dengan katong pun identitas menjadi garam dan terang dunia. Ya sudah Mbak, jangan cepat-cepat juga. Jangan sampai lonceng 3 dapat katong di jalan. Katong tuh harus jadi contoh yang baik. Iya. Kami Angkatan Muda Gereja Persana Maluku, Ranting Kristi Natalia, Cabang Rehoboth 3, mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat JPM Rehoboth yang ke-117 tahun. Tuhan Yesus memberkati.